Halo guys, kembali lagi di channel Dika Petualang. Kali ini kita masih di depan Pasar Senen atau stasiun Pasar Senen. Tepatnya kita berada di depan halamannya. Kalau kalian lihat dari jauh itu ada sebuah monumen atau patung ya teman-teman. Selain stasiun, halaman Pasar Senen ini biasanya buat nongkrong, buat olahraga, main skateboard, dan lainnya. Ada juga orang-orang yang datang ke sini untuk berfoto. Itu adalah monumen bersejarah, itu monumen Tekad Merdeka. Kalian bisa melihat beberapa orang lalu lalang tidak hanya ke stasiun tapi mau datang ke sini hanya untuk berfoto di monumen Tekad Merdeka. Karena ini adalah monumen bersejarah, teman-teman. Ada juga muda-mudi yang sekedar jalan-jalan di sini karena suasananya, tamannya indah juga dan bisa untuk nongkrong, foto-foto dan olahraga. Selain itu, bagi kalian yang melakukan perjalanan jauh dengan kereta, kalian bisa istirahat di sini ya, area rest area taman ini juga bisa untuk rekreasi juga sih. Narsis foto. Kalau kalian lapar, di depan sana banyak sekali jajanan. Di samping kanan juga ada jajan, kita nanti akan coba makan-makan di situ ya. Ada juga bajaj, biar kalian mudah mencari transportasi di sini itu bajaj, teman-teman. Suasana pagi hari di Taman Tekad Merdeka, teman-teman. Ini tulisannya agak tidak kelihatan. Kita berfoto-foto bersama para pejuang 1945. Ini juga ada monumennya yang dibikin oleh Wali Kota Jakarta, Amunir. Monumen Perjuangan 1945, Tekad Merdeka. Oke teman-teman, itu keseruan kita di Pasar Senen, stasiun Pasar Senen. Jika kalian di area Jakarta, jangan lupa mampir ke sini. Nanti kita juga akan makan bakso, sangat enak teman-teman. Harganya cuma 15.000 tapi porsinya banyak. Tunggu di next video di Dika Petualang tentunya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Salam lestari teman-teman. Subscribe!